Banjir yang merendam Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat perlahan mulai surut. Banjir akibat luapan tanggul Sungai Citarum Sabtu malam lalu. Tim gabungan terus berupaya mengevakuasi warga serta memberikan bantuan logistik menggunakan perahu karet. Sementara itu, tanggul darurat dibuat menggunakan karung dan tanah untuk menahan luapan Sungai Citarum. Untuk penyusunannya juga melibatkan ekskavator. Kira-kira dari malam Minggu aja tuh, malam Senin ya. Kan malam Minggu kejadian, baru dievakuasi. Malam Selasa saya tinggal di sini. Ini tenda didirikan sendiri atau gimana Pak? Boleh sendiri. Bikin sendiri. Apa itu? Kemarin sempat ke pengungsian nggak Pak? Ke yang diinginkan pemerintah? Belum. Oh enggak. Belum. Baru di sini. Kalau Pak. Warga yang kehilangan rumah harus mengungsi. Sementara sebagian yang rumahnya masih ada dibersihkan dari lumpur-lumpur bekas banjir. Dari Bekasi, Jawa Barat, Nadia Raisa, Anugrah Surya, iNews melaporkan.